Universiti Putra Malaysia UPM memperkenalkan empat inisiatif utama sebagai langkah menangani isu kenaikan harga makanan. Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa UPM, Profesor Datuk Dr. Mat Nasir Shamsuddin memberitahu, UPM merupakan universiti pertama menjalankan program tersebut dalam usaha mengurangkan beban rakyat. Antara inisiatif itu termasuk teknologi pertanian bandar bagi membantu penduduk di bandar mengeluarkan produk makanan segar. Apabila pengeluaran bandar, patut carbon footprint pun dah kurang. So carbon footprint dari segi environment friendly dan sebagainya, kos mengangkut pun dah kurang. Jadi ini akan dapat, pertama, orang yang urban farming tu dapat menggunakan sayur-sayur sendirinya. Kalau lebihnya pun dia boleh jual kepada community di situ. Ini secara langsung dapat menambahkan penawaran dari segi barang makanan, terutama sayur-sayuran. Berdasarkan tinjauan yang dilakukan Mat Nasir, pertanian bandar secara tidak langsung dapat menjimatkan perbelanjaan sekurang-kurangnya RM1.15 bilion setahun. Selain itu, UPM turut membuka pusat kawalan makanan sebagai penyelaras aktiviti pembangunan dan penyelidikan untuk meningkatkan produktiviti pertanian secara efektif. UPM juga telah menjalankan program inkubasi usahawan tani sejak 3 tahun lalu dan 24 syarikat pengeluar makanan ditubuhkan melalui program tersebut. Antara lain, inisiatif pengeluaran lestari yang menjalankan penyelidikan dan pembangunan dalam mengurangkan kerugian pasca tuai. Apa yang diharapkan, apa yang dijalankan ataupun inisiatif yang dijalankan UPM ini, contohnya seperti urban farming ini, sebenarnya dapat boleh dijadikan indikator kita sebagai pengguna yang juga rakyat Malaysia dalam usaha untuk mengurangkan beban kos sehari hidup. Contohnya kalau kita lihat urban farming ini, contohnya macam pegaga dan juga cili ini, kita boleh tanam sendiri di rumah kita sendiri dan yang menariknya kita boleh makan dengan kita akan dapat bahan yang lebih segar langsung daripada rumah. Dan selain itu, inisiatif lain seperti institut inkubasi usahawan tani secara tidak langsung dapat mendidik siswa sebagai usahawan. Kairul Nisa Kasnon, Astro Awani.